Halo, selamat malam teman-teman. Hari ini saya lagi bersama Ko Indra, ingin membahas media menengah ke bawah. Nah, dalam artian terjangkau, Iya, mahar merakyat. Oke, nih medianya ya. Oh, kulit harimau. Nah, ini mahar yang lagi merakyat ya teman-teman. Kenapa merakyat? Karena jumlahnya kita ada lumayan ya. Jadi kita bisa bagi-bagikan ke teman-teman yang mungkin kesulitan, kalau punya dananya besar nggak nyampe maharnya. Ya, kita sediakan kayak gini. Gitu. Jadi kita sambil berbagi gitu loh. Ya apa sambil apa namanya kok? Berbagi buat teman-teman lah ya, tidak. Tapi kalau ditanya keaslian, barangnya asli. Asli. Nah, ini kita dapat. Kenapa bisa mahar murah? Karena kita dapat gitu loh. Maharin dengan mahar yang murah juga. Gitu. Dari paranormal yang meninggal sebenarnya dari keluarganya. Makanya kita bisa bagi-bagikan. Nah, hanya kesempatan. Kalau yang bilang mahal, aduh, kita sebenarnya Anda kalau nggak ambil juga berarti kelewatan, ada yang aneh, ada yang salah dengan Anda. Bukan di kitanya, Andanya yang salah ya. Nah, jadi jangan teriak masalah mahar lagi, mahal apa nih, udah ada mahar yang merakyat. Saya tuh sering dok dapat masalah. Nah ini nih kok masalah barang yang kayak begini nih kok ya. Yang maharnya merakyat tapi orangnya minta COD tuh, gimana pendapat Ko Indra tuh? COD maksudnya tes di tempat gitu. Tes di tempat sebenarnya gini loh, barang begini tuh yang diperlukan satu keyakinan. Kalau nggak ada keyakinan buat apa di mahari gitu. Kita nggak pernah maksa, kita tidak pernah menjanjikan sesuatu yang berlebihan gitu. Apa adanya aja ya. Nah jadi ya teman-teman ya, saya kalau mau beritahu, saya sama Ko Indra ini melakukan pemaharan itu bukan sombong atau bagaimana ya. Udah puluhan juta, tapi pemahar yang lain-lain itu tidak banyak mintanya gitu loh. Betul tidak kok? Dari mulai COD, mereka tidak minta gitu kan. Mereka yang TF duluan, kita saling percaya lah. Kalau teman-teman nggak percaya dan masih ragu, lebih baik jangan. Jangan dipaksa. Iya, karena nanti efeknya tidak ada ya kok ya, malah jadi tidak berefek si benda itu. Buat apa? Karena di sini permainan sugesti dan keyakinan teman-teman sendiri. Betul. Jadi bukan karena tentang harganya lagi mahar, lagi minim, lagi murah, terus dipaksain gitu ya kan dengan wah ini cuma gara-gara mahar murah doang ya gue ya, tambah kalau energi ya hukumnya seperti itu, keyakinan. Nah, gitu. Energi seperti itu. Tapi gak apa-apa ya, sekarang gini, saya balikin ya. Kalau misalnya mau COD, mau tes di tempat, ingat ya kalau saya jangan takut. Ya, jangan kabur ya, jangan sampai saya udah pakai golok atau pisau. Ya, iya. Kalau saya mau tes, saya gak tanggung-tanggung. Nah, sekarang itu cuma gitu. Nah. Coba ambil salah satu. Ya. Tuh. Nih, ya, sorry ini rajahannya saya tutup. Nah, ya, kasih asap. Tuh, ini ya teman-teman ya, ini berlaku di Ko Indra dan di saya juga yang minta COD ya. Mau golok dari sampean, dari saya pun tetap sama aja. Ini kita tes dulu, kita cuman ya. Kayak begitu teman-teman ya, no man ya tuh udah gitu aja pokoknya. Intinya satu,
kita mahalin barang murah tapi harus yakin. Ya. Oke. Okay. Ya. Ya, cukup. Ya, cukup. Oh ya, kalau yang mau mahalin ini untuk khusus barang ini ke Jerry ya. Ya. Khusus ke Jerry. Oke. Okay. Dan cuma bantu Jerry. Oke. Okay? Oke. Okay. Ya. Selamat malam teman-teman.